Bruno. Hi! Click here to subscribe! Sembunyi baik-baik! Jangan bagi saya napa! Hah? Bagus betul Mickey sembunyi, tapi saya pasti akan jumpa dia! Jumpa saya. Saya dah sembunyi dengan baik. Hah? Saya dengar suara Mickey. Hah? Dah jumpa awak. Huh? Pulaknya. Ada raksasa, Mickey. Dia kat belakang awak. Ha? Ianya sebab kuku ni ke? Ha. Siapa? Saya ke? Ia ke? Sekarang dah selamat. Terima kasih. Tapi bukan awak tengah kerja kami ke? Tak adalah. Saya cuma nak tolong alihkan ranting tu je. Saya Vicky. Saya Terry. Awak dinosaur juga kan? Betul ke? Saya takut tanpa sebab tadi. Sekejap ya. Profesor, awak dengar tak? Profesor, saya jumpa dinosaur baru. Ya, apa dia, Vicky? Tunjukkan kepada saya. Ya, baiklah. Ini dia, Profesor. Oh, dari dinosaurus rupanya. Didua, tolong bukakan ensiklopedia dino. Panjang badan dino ini ialah 9 hingga ke 11 meter. Tingginya pula 4 ke 5 meter. Ciri istimewanya kuku panjang yang tajam. Selamat berkenalan. Awak tak takut dengan saya? Kuku saya ni semua cakap yang ianya menakutkan. Tapi ia tak berbahaya. Biasanya, saya hanya gunakannya untuk kepit rumput dan ranting kayu saja. Ia kadang-kadang guna untuk ni atau petik buah. Tapi saya tak pernah cederakan dino lain sebab saya herbivore. Semuanya cuma salah faham je. Kenapa tak bagi tahu awal-awal? Tak guna pun. Bila nampak kuku saya je semua dino lari. Tak ada siapa nak berkawan dengan saya. Jangan risau, saya akan berkawan dengan awak. Betul ke? Awak nak berkawan dengan saya? Bagusnya saya ada kawan. Awak nak ramai kawan lagi tak? Saya kenalkan awak pada yang lain. Ikut saya, Terry. Mereka pasti sukakan awak. Betul ke? Awak nampak tak kuku yang menakutkan tu? Ya. Ia memang sangat besar. Ya ke? Rupanya macam mana? Badannya sangat besar. Sebesar ini. Dan seluruh badannya dipenuhi dengan bulu pelepah. Paling menakutkan adalah kukunya. Kuku cakarnya sepanjang 3 meter. Tajam macam pisau. Kalaulah dia dapat kejar tadi, mesti teruk saya kena cakar. Hey, awak semua nak pergi mana? Kalau terjumpa nanti macam mana? Janganlah lari. Saya nak kenalkan kawan baru saya pada awak. Cepat lari, Vicky. Ada kuku yang menakutkan. Bukanlah, Bing. Dia tak bermaksud nak takutkan sesiapa. Dia kawan baru saya, Terry. Bing, jangan lari. Datang sini balik. Ini semua disebabkan kuku saya. Rasa nak sorokkan je. Jangan risau. Saya kenalkan pada kawan yang lain. Yang lain-lain tu bukan penakut macam Bing. Baiklah. Tada! Ini rumah kayu yang saya bina. Sikit je lagi nak siap. Wah, hebatnya! Hai semua. Saya nak kenalkan kawan baru saya.
Namanya Terry. Hai semua, saya Terry. Apa khabar, Terry? Wah, ini awak buat sendiri ke? Ya, ianya hebat kan? Ini apa? Rumah kayu saya. Maafkan saya akan baikinya. Seharian saya cuba bina rumah ni. Saya minta maaf. Jadikannya makin teruk. Berhenti, bayar awak jangan dekat. Boleh baiki ke? Tak tahulah. Boleh tak awak tolong saya, Rex? Baiklah. Saya benci kuku saya. Ia takutkan dino lain dan rosakkan barang. Sebab itulah tak ada yang nak berkawan dengan saya. Saya kan ada. Terima kasih, Vicky. Tapi pada dino lain, saya hanyalah raksasa yang sangat menakutkan dan bermasalah. Jadi tak peliklah kalau saya tak ada kawan. Huh? Apa? Jangan pergi, Terry. Terry, awak pergi ke mana? Duri bawah jambatan ni sangat menyakitkan. Kita takkan apa-apa kalau jalan cepat. Kita akan selamat bila dah seberang. Kuku cakapnya sangat panjang. Kuku panjang? Awak cakap pasal Terry ke? Walaupun menakutkan, dia tak kacau dino lain. Dia adalah herbivore. Dia herbivore? Oh, ya ke? Kami dah jumpa Terry. Dia rusakkan rumah saya. Oh, Vicky cuba kenalkan Terry pada kami. Saya tak rasa yang dia tu kawan jahat. Rex, awak dengar tak? Ada apa, Vicky? Ada dino kecil terperangkap dalam duri. Kita perlu bertindak. Baik, Profesor. Kami pergi sekarang. Go, go, dino bertindak. Saya, Mick. Kuasa hijau bertukar. Saya, Mick. Dinosaurus yang pantang-pantangkan. Hai, hi. Vicky, kuasa merah jambu bertukar. Brontosaurus yang ceria. Tomo, kuasa biru bertukar. Saya Tomo. Saya Triceratops yang kuat. Saya Rex, kuasa merah bertukar. Boleh awak alihkannya? Tak boleh. Semuanya dah berselirat dengan ranting dan dahan. Teruklah kalau ia jatuh atas awak nanti. Jangan risau, Vicky. Kami akan tolong. Baik, hati-hati semua. Duri ini sangat tajam. Saya akan cuba alihkannya. Saya akan tolong sama. Saya gunakan pencengkam. Hey. Bagus. Hati-hati. Baiklah, dalam kiraan tiga. Satu, dua, tiga. Tarik ke kiri sikit. Ah, kuat sangat tu. Hati-hati. Saya benci kuku ni. Langsung tak berguna. Tolong kami. Hah? Macam ada sesuatu yang berlaku. Apa? Ya, kami tak apa-apa. Si kuku menakutkan tu datang lagi. Saya tolong awak, potong ranting ni mudah je. Tengoklah dia tu. Wah, kuku Terry memang hebatlah. Wah, awak selamatkan kami. Terima kasih. Tolong maafkan kami sebab salah sangka pada awak. Panggil awak kuku yang menakutkan. Saya tak kisahlah. Saya Terry dan selamat berkenalan. Kawan saya adalah Wira. Bukannya raksasa.
Awak nak main dengan kami, Tok? Awak akan bermain dengan kami, kan, Terry? Saya nak bagi dia tengok rumah kayu saya. Peraturan ketiga. Kalau Koko Dino terjumpa Dino, kena laporkan segera pada Profesor. Peraturan keempat. Teruskannya. Tak payah baca pun dah tahu peraturan ni. Kalau si Hafal sekalipun, bukannya boleh jadi ahli. Kalau awak terus merungut, awak akan terus jadi ahli biasa. Jadi, awak kena bagi tumpuan dulu. Awak terlalu ambil mudah. Baiklah, latihan hari ini ialah mengkaji peta. Ini kedudukan kita sekarang. Ikut peta ni untuk sampai ke destinasi ini. Pastikan sampai sebelum malam. Saya akan tunggu kat sana. Boleh awak buat? Mestilah saya boleh. Ianya senang je. Ikut laluan asal yang ditanda. Kalau tak, memang bahaya. Awak boleh lakukannya, kan? Ya, ya. Jangan lupa untuk terus fokus. Ya, baiklah, baiklah. Abang janganlah risau. Baiklah, saya akan tunggu awak kat sana. Okey. Yahoo! Jom kita pergi. Rek, macam mana dengan latihan tu? Profesor, saya tengah tunggu Loki di garisan penamat. Misty? Misty macam tengah cari Loki. Lepas habis latihan, kami akan balik ke pangkalan. Ianya tak lama pun. Yang penting, Loki mesti kena ikut laluan yang diberi. Saya mesti terus fokus. Fokus. Punya apa pula tu? Hai, awak buat apa tu? Tengah makan serangga. Serangga? Awak ni dinosaur ke? Ya, betul. Saya ahli pelatih Go-Go Dino. Tak kira apa pun masalah yang datang, kami akan bagi bantuan pada yang memerlukan. Oh, macam tu rupanya. Tengok ni, saya boleh bertukar jadi kereta. Hebat tak? Wow, awak memang hebat. Ya ke? Tapi saya bukan ahli yang rasmi. Mereka cakap yang saya ni tak berapa fokus. Oh, habislah. Saya dah buat silap sekali lagi. Saya kena cepat sampai ke destinasi. Bye. Sekejap. Peraturan nombor tiga. Kalau ada terjumpa dinosaur, kena cepat laporkan pada Profesor. Profesor, kena laporkan pada Profesor. Hah? Loki, ada apa tu? Profesor, Profesor. Tengok ni. Saya baru je jumpa dino baru. Hello. Oh, itulah Garuda Mimus. D2 bukan ensiklopedia dino. Nama sebenarnya Garuda Mimus Gravitis. Perkataan Garudi diambil dari perkataan Garuda. Ia macam Garuda, iaitu makhluk bersayap hikayat kuno. Perkataan Gravibis membawa maksud si kaki pendek. Ia dinosaur yang agak kecil dan tingginya cuma 2.5 meter saja. Baiklah, saya faham, Profesor. Kerja yang bagus, Loki. Sekarang pergi habiskan latihan. Rex tengah tunggu kamu itu. Baiklah, saya akan ke sana sekarang juga. Loki akan balik dengan selamat. Jangan risau. Wah! Nama awak datang dari hikayat Gunung Garudi. Dah macam Wira pula awak ni. Apa? Wira? Taklah, mana ada. Selain daripada berlatih, saya juga buat penemuan baru hari ini. Pengalaman hari ini memang hebat sangat. Apalah reaksi abang bila nampak awak nanti? Jomlah, awak ikut je saya. Ya. Dia patut dah sampai sekarang ni. Itu awak ke, Loki? Dia kena cepat. Loki, awak boleh lakukannya. Saya harap dia tak apa-apa. Cepat sikit, Garudi. Boleh tak awak lari lagi sikit? Maafkan saya. Kaki saya ni tak berapa kuat sangatlah. Oh, iyalah.
dia ada maklumat tentang kaki awak yang pendek. Maafkan saya. Cuba tengok ni. Kat sini ada jalan pintas. Boleh lalu sini ke? Tak ada anak panah kat sini. Kita kena sampai sini sebelum matahari terbenam. Kalau jalan utama mesti tak sempat sampai. Sebab awak perlahan sangat. Tak macam Wira pun. Ya, baiklah. Apa lagi? Jomlah pergi. Okey. Ha? Cepat sikit. Saya kat sini. Saya dah buat sebaik yang saya boleh. Ikut jalan ni. Awak pasti ke ini jalan yang betul? Matahari dah nak tenggelam. Mana Loki tak sampai lagi ni? Loki, janganlah ke tempat lain. Awak kena terus fokus. Saya rasa kita dah sesat ni. Tak mungkin. Hari dah makin gelap ni, Loki. Mungkin awak patut hubungi kawan awak minta tolong. Ya, baiklah. Saya faham. Awak jangan risaulah. Kejap lagi, mesti abang akan datang cari saya kat sini. Abang! Abang! Abang dengar tak? Loki! Loki, tolonglah jawab! Apa nak buat ni? Tak dapat hubungi. Saya kena pergi dapatkan bantuan yang lain. Go, go, Dino! Saya rasa Loki dah sesat. Jom kita pergi cari Loki. Baiklah. Go, go, Dino. Mari bertindak. Saya, Mick. Kuasa hijau bertukar. Saya, Mick. Personas yang pantas datangkan. Hai, Mick. Ricky, kuasa merah jambu bertukar. Saya, Ricky. Brachiosaurus yang ceria. Tomo, kuasa biru bertukar. Saya Tomo. Saya Triceratops yang kuat. Saya Rex, kuasa merah bertukar. Saya tak ada nampak Loki. Dia tak ada pun kat sini. Kat sini tak ada. Loki, awak ada kat mana? Abang! Profesor! Boleh dengar suara saya tak? Habislah saya. Saya yakin yang kawan-kawan awak tengah cari awak. Macam mana mereka nak nampak kita? Semak samur ni tebal sangat. Kita buat bunyi untuk mereka mengesan kita. Kita takkan berkesan punya. Awak rasa ia berkesan ke? Mestilah. Saya yakin ia berkesan. Awak cuma tengok je. Kita kena sabar sikit. Kalau kita terus tunggu, kita akan terperangkap kat sini. Biar saya pergi cari jalan lain. Pokok ni kuat sangat. Janganlah pergi. Tolonglah saya. Apa? Kenapa saya patah balik ke sini? Saya mesti dapat cari jalan keluar dari sini. Kenapa saya asyik kembali ke sini? Saya nampak sesuatu yang bergerak. Saya macam terdengar sesuatu lah. Itu Pink. Kat sini. Kat sini. Saya jumpa dia. Jom ikut saya. Okey. Pink, tunggulah kami. Kami tak dapat nak kejar. Oh, maafkan saya. Loki? Loki, saya risau sangat tentang awak. Abang, saya minta maaf sangat. Tapi saya dah jumpa dino baru. Ini kawan saya. Namanya Garudi. Hai, apa khabar Garudi?
Hai. Saya macam tak percaya awak goyangkan pokok tu. Saya rasa kagum. Kalau tak, mesti saya tak jumpa. Idea tu datangnya dari Garudi. Oh ya, Garudi. Saya minta maaf. Memang betul cakap awak. Tak payahlah minta maaf. Kita ni kan kawan, betul tak? Loki, awak belajar dua perkara hari ini. Yang pertama, awak kena sentiasa fokus. Nombor dua, sabar. Garudi, awak bukan je Wira yang hebat. Tapi awak juga kawan saya. Murid-murid, cuba pandang ke kiri. Kita ni adalah sejenis Acheron. Ada tak di antara kamu tahu apa maksudnya? Penguasa dasar laut. Ya, betul tu. Itu disebabkan kita adalah penyu yang terbesar di lautan. Tengoklah penyu tu, besarnya. Cikgu, bukankah kita ni penyu yang terbesar di lautan? Ya, kita yang paling besar. Tapi cikgu tak pasti apa benda tu. Cikgu rasa... Mari kita ke sana jumpa dia. Okey. Jumpa pergi. Murid-murid, tunggu dulu. Tak sangka betul lah. Wow. Tengoklah super penyu tu. Di dua. Rupanya mereka tu sejenis Archelon. Ia dino yang hidup di zaman Cretaceous dan merupakan penyu terbesar yang pernah wujud. Penyu dewasa berukuran sepanjang 4 meter dan lebar pula 5 meter. Ia gunakan rahang tajam untuk makan sotong. Berat penyu dewasa boleh mencecah sehingga... 2,200 kilogram. Profesor, bolehkah kami keluar jumpa mereka? Mestilah boleh. Bagilah berseronok. Wow, awak ni penyu jenis apa ya? Kami ni bukan penyu, kami Gogo Dino, peneroka dinosaur. Tengok ni. Murid-murid, tunggu cikgu. Maafkan anak-anak murid saya. Mereka sangat tak sopan. Murid-murid, jangan macam tu. Kamu perlu patuhi peraturan dan jaga adab. Kami tak kisah, cikgu. Mereka tu sangat comel dan saya pun suka bermain dengan mereka. Betulkah awak semua ni pasukan peneroka dinosaur? Mestilah. Kami mengumpul semua maklumat tentang dino, termasuk awak semua. Kalau macam tu, mesti awak dah banyak jumpa dino, kan? Ya, setiap hari pun mesti kami jumpa dino baru. Wow. Cikgu, cikgu pernah jumpa Gogo Dino ke sebelum ni? Tak pernah. Saya ada idea. Apa kata awak semua ikut kami pergi mengembara? Cikgu, boleh kami ikut Gogo Dino pergi mengembara? Boleh lah. Kalau pergi sekejap je, cikgu tak kisah. Tapi jangan buat kecoh, ya? Tengok sana tu. Itu adalah Ophthalmosaurus. Saya dan Oster pernah terperangkap dalam perut ikan gergasi. Kami hampir tak dapat keluar tau. Hai, Oster. Hai, Vicky. Kalau nak tahu, Ophthalmosaurus bermaksud mata biawak. Nama itu diberikan kerana sifat unik matanya yang besar. Awak ni Gogo Dino, kan? Lama betul tak jumpa. Patut macam kenal je suara. Indah betul cuaca. Hello, Aklan. Wow, jumpa sotonglah. Hai.
Dia bukan sotong lah, tapi sejenis otter seres. Wow. Wah, Koko Dino ni serba tahulah. Tak adalah semua pun tahu. Saya ada idea. Apa kata kita main? Macam mana? Mari pergi. Kita main sembunyi-sembunyi kat sini, okay. Nak. Okey. Itu bukan idea yang bagus. Kita tak tahu apa yang ada dalam gua tu. Gua tu gelap. Kamu boleh tersesat nanti. Sangat bahaya tau. Jangan risau, cikgu. Kami akan jaga mereka. Terima kasih sebab prihatin. Tapi sebagai cikgu, ini sangat bahaya. Ha? Ha? Ikut sini, ikut sini. Awak takkan dapat jumpa saya. Awak takkan jumpa saya. Ni. Hebat betul lah. Cubalah gigit saya. Saya tak berminat dengan cekeran keras awak tu. Jumpa dan Cleo. Budak-budak tu dalam bahaya. Koko Dino, mari bertindak. Bertindak. Saya Pink. Kuasa hijau bertukar. Saya Pink. Dinosaurus yang patah tertangkan. Hai, Pink. Vicky, kuasa merah canggu bertukar. Saya Vicky. Brachiosaurus yang ceria. Ha! Ha! Tomo, kuasa biru bertukar. Saya Tomo. Saya Triceratops yang kuat. Ha! Saya Rex, kuasa merah bertukar. Baiklah, Koko Dino, mari kita selamatkan budak-budak tu. Tolong saya! Tolong! Busuknya! Semua tak apa-apa ke? Satu, dua, tiga, empat. Kurang seekor lah. Pink, awak jaga budak-budak ni. Saya dan Vicky akan cari yang hilang. Baik. Mana yang lain dah pergi ni? Saya ada dekat sini. Keluar dari mulut saya. Saya akan keluar. Kau janji akan pergi dan takkan kembali. Saya akan buat apa saja. Cepat keluar dari mulut saya ni. Kita kena tolong cikgu. Tomo, guna kuasa awak bila saya bagi isyarat. Go-go, take super club. Tengok!
Sedia! Sekarang! Tunggu! Ada gigi saya! Gigi saya rasa benar-benar tercabut! Gogo Dino, terima kasih sebab dah tolong kami, ya. Cikgu, cikgu bagaikan penguasa dasar laut. Ya, cikgu. Lepas ni kena dengar cakap cikgu, ya, dan jangan degil lagi. Baiklah, kami faham. Go, go, Dino! Hi! Click here to subscribe!